Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib ya, di Jalan Sulanjana. Jadi untuk saat ini bus dari Pangeran Biru ini sudah hadir di depan Geraha Persib. Ini jelang keberangkatan ke Stadion Sijalak Harupat ya, untuk pertandingan atau untuk melawan Persi Bandung, untuk melawan Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Dan untuk saat ini kondisinya di Geraha Persib ini terpantau padat ya. Terpantau padat, dan ini juga dari kade sudah disiapkan. Aduh. Hujan, guys. Buram, ya buram teh. Aduh, punten pisan ieu hujan eh, rada error si ieu. Ya, jadi untuk saat ini si di Geraha ini sudah terpantau, sudah mulai dipenuhi oleh para bobotoh ya. Bisa dilihat ini para bobotoh ini sudah mulai memenuhi area Jalan Sulanjana yang nantinya direncanakan mereka akan mengawal ke pasir ya. Ini bisa dilihat ini karena seperti yang kita ketahui, laga Persi Bandung versus Persija Jakarta ini dipastikan digelar ya tanpa adanya penonton. Jadi ini para bobotoh ini menyambut atau mulai memberikan dukungan ya langsung ke Geraha Persib atau ke para pemain di Geraha Persib ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, Viking Persib Club juga ini mengeluarkan statement berupa ajakan kepada bobotoh lainnya ya untuk bersama-sama berkumpul terlebih dahulu di Gor Saparwa atau di Jalan Sapurewa sebelum nantinya berangkat ke Geraha bersama-sama ya, berjalan kaki